Kita awali Kompas Pagi dengan informasi yang pertama, saudara, warga di wilayah Tipar Selatan, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara menegur tetangganya yang positif COVID-19 karena sering keluar rumah. Meskipun di rumah itu, 4 penghuninya juga sudah positif COVID-19. Video teguran warga itu pun viral di media sosial. Ngapain lu? Keluar-keluar apaan? Orang gak ada obat? Ini solas, lihat. Apanya? Gak ada obat di sini. Mau keluar itu ke puskesmas, bang. Gimana sih, bang? Mau mati di sini? Gak ada obat. Orang gak kenal lu juga. Inilah situasi saat warga menegur tetangganya karena keluar rumah meskipun tengah positif COVID-19. Warga dan pengurus RT setempat sudah meminta keluarga itu untuk menjalani isolasi mandiri di dalam rumahnya. Menurut keterangan dari pengurus RT, warga menegur tetangganya itu karena sering keluar rumah dengan alasan membeli obat. Gak ada obat di sini, mau gimana, bang? Di dalam rumah bercat biru ini, menurut pengurus RT, ada 4 penghuninya terkonfirmasi positif COVID-19, yakni seorang ibu dan 3 anaknya. Pihak RT menyayangkan tindakan penghuni rumah yang tidak memberitahu dan tidak meminta bantuan pengurus RT setempat saat mereka menjalani isolasi mandiri sejak Kamis malam. Pihak Satgas COVID-19 Kelurahan setempat tengah mempertimbangkan untuk mengevakuasi penghuni rumah ini ke Wisma Atlet karena warga sekitar khawatir akan tertular COVID-19. Kita kan dari pihak keluarga masing-masing itu menjaga karena dia sudah termasuk dalam pengawasan, makanya kita juga ada sama warga mengawasi dan mengasih pengarahan kalau misalnya ada warga kita yang udah ini untuk melakukan isoman, ya. Tapi dari pihak beliau, kebenaran ibunya dan anaknya itu tadi pagi keluar, pergi ke puskesmas kecamatan. Dan keterangan dari anaknya sendiri, katanya ibunya itu mencari obat di puskesmas. Nah, sedangkan kita dari pengurus RT dan RW itu tidak tahu